Halo guys, kembali dengan aku Hatsi dan hari ini di sini kita akan bermain game Pet Simulator Egg lagi guys ya. Dan di video kali ini guys ya, di sini Hatsi akan coba bikin konten terkutuk guys ya. Kan sekitar 1 bulan yang lalu guys ya, di sini Hatsi kan ini guys minta tantangan atau challenge dari kalian guys ya. Di sini juga banyak sekali nih komentar-komentar tantangan dari kalian guys ya, ada sekitar 51 nih guys. Dari mulai di sini, "Bang, coba kalau ada orang Indo kasih pet atau gem ke dia minimal gem 10M kalau pet 1 new mythical." Oh, di sini berarti kita tuh harus ngasih pet sama diamond nih guys ya. Minimal tuh 10M kalau enggak pet 1 mythical guys ya. Nah, seperti ini. Banyak sekali tantangan-tantangan dari kalian nih guys ya. Nah, terus guys ya, di sini Hatsi sudah ambil beberapa tantangan dari komentar-komentar tadi guys. Dari mulai scam orang, kemudian kasih pet gratis mythical guys ya kayak tadi ya. Terus gacha pet mythical sampai dapat, terus kemudian di sini ada fuse pet, ada naik ke atas papan leaderboard, ini mungkin di trading class ya sih guys ya. Terus di sini juga kasih satu beam gratis, dan terus di sini jual pet itu bebas guys ya. Terus di sini juga yang terakhir bikin rainbow pet mythical nih guys. Nah, di sini kan ini ada spinan nih guys ya. Nanti Hatsi akan coba spin. Kira-kira guys ya, Hatsi tuh dapetin yang mana nih guys? Apakah nanti Hatsi bisa dapetin yang scam orang guys ya? Jangan guys ya. Kasihan guys. Kalau scam orang kasihan guys ya. Semoga di sini Hatsi enggak dapetin guys ya. Oke. Terus juga terima kasih buat kalian semuanya sudah like video kemarin guys. Ini 473 like guys ya. Oh my god, thank you banget ya. Dan juga terima kasih buat kalian semuanya sudah mendukung Hatsi guys ya, yang sudah subscribe Hatsi ini sekarang 20.000 subscriber lebih nih guys. Dan kemarin guys ya, banyak sekali yang komentar-komentar selamat 20k subscriber Hatsi. Yes, semoga terus semangat bikin konten. Thank you banget ya Rauda ya. Rauda nih. Terus di sini juga ada Siket guys ya. Siket, selamat 20k subscriber Hatsi, ditunggu giveaway huge pet guys ya. Oh my god. Ini di ya ampun, ditunggu giveaway huge petnya dong. Terus di sini BTW tadi aku juga ketemu Hatsi pas pagi-pagi, tapi Hatsi udah keluar pas aku masuk. Oh iya kah? Terus ini banyak sekali komentar-komentar kalian guys ya. Thank you buat yang sudah komen ya. Terus di sini juga Agustina Rahayu nih guys ya. "Aku punya pantun, Bang." Oke, di sini ada pantun nih guys ya. "Jalan-jalan ke tepi sungai, jangan lupa membawa makanan." Oke. Kita ke sungai jangan lupa membawa makanan guys ya, biar di sini kita nggak kelaparan ya. "Bentar lagi bulan Ramadan, kalau ada salah mohon dimaafkan." Oh iya guys ya. BTW di sini bentar lagi Ramadan nih guys. Kira-kira guys ya, kan tuh kalau puasa atau ngabuburit itu ngapain guys ya? Coba kan komen di bawah. Kalau Hatsi itu paling ya mungkin jalan-jalan guys ya, atau enggak main game. Coba kalau kalian tuh ngabuburit tuh ngapain guys ya? Langsung aja kan komen di bawah guys. Terus juga guys ya, coba kalian komen di bawah ini spesial 20k subscriber nih Hatsi ngapain nih guys? Apakah Q&A lagi atau mungkin yang lain guys ya? Langsung aja kalian komen di bawah guys. Dan oke guys, kita langsung saja guys ya untuk mulai tantangan atau challenge terkutuk ini guys ya. Dan let's go. Oke guys ya, dan sekarang di sini Hatsi akan coba langsung saja mulai nih guys. Semoga aja guys ya di sini Hatsi nggak dapetin yang scam orang ini, kasihan guys ya. Ini kalian tuh ya ampun, kalian tuh ngasih tantangannya itu sulit-sulit banget tuh guys. Masa scam orang guys ya, jahat banget dong. Oke, semoga di sini Hatsi nggak dapetin yang scam orang guys ya, kasihan guys ya. Oke, langsung aja untuk spin, semoga dapetin yang mana guys. Ini tantangannya agak lumayan, yang paling mudah tuh fuse pet guys ya. Oke, langsung aja fuse. Kok fuse jadinya? Langsung aja spin. Dan oke, kita dapetin apa guys? Tantangan terkutuk apa ini guys? Oke. Bikin rainbow pet mythical. Ini mah gampang guys ya. Ini mah gampang guys. Oke. Di sini Hatsi akan coba ke sini. Aku ini ada nih guys ya. Ini ada pet mythical 1 2 3 4 5 guys. Oke. Mungkin di sini tantangannya tuh kita harus satu-satu guys ya. Kita akan coba bikin rainbow pet dari satu helix axolotl ini guys. Oke, kira-kira bisa nggak guys? Satu pet mythical bisa jadi rainbow apa nggak guys ya? Come on. Gagal dong, please. Dapat. Ya, gagal lagi. No. Tinggal 3 guys. Tinggal 3. Waduh, ini tantangan agak lumayan ini guys, ekstrim guys ya. Oke. Ih, berhasil. Yeay. Berhasil guys ya. Di sini Hatsi bikin rainbow helix axolotl royalty guys ya.
Widih, mantap. Oke, untuk tantangan pertama di sini Hachi berhasil bikin rainbow guys ya, pet mythical nih. Waduh. Seru juga loh guys. Oke, tadi bikin rainbow pet mythical udah guys ya. Sekarang kita langsung aja lanjutkan lagi guys ya. Let's go. Kira-kira apa lagi nih guys? Kira-kira apa lagi nih? Mungkin di sini kita akan coba ambil 3 tantangan aja ya. Oke. Oh. Kasih 1 begem gratis guys ya. Oh my god. Oke guys ya. Oke guys, di sini Hachi akan coba kasih 1 begem gratis. Ya pun di sini Hachi masuk ke server yang sepi guys ya. Mungkin di sini Hachi akan coba masuk ke server yang agak rame ya. Nah, oke guys, sekarang di sini Hachi sudah masuk guys ya. Oke, ini koin-koinnya baru turun guys. Di sini nggak ada teman Hachi guys ya. Oke, di sini Hachi akan coba ambil dulu gemnya guys. 1 begem guys ya. Nah, oke guys, sekarang di sini Hachi sudah ambil 2 billion guys. Kira-kira di sini Hachi kasih ke siapa guys ya? Oke, di sini yang paling rendah ini, ya ampun, ini 434,86M guys ya. Ini most wanted, ini Prince Pogi guys ya. Oke. Di sini Hachi akan coba kasih, atau mungkin di sini Hachi kasih 1 B-nya tuh ke ini guys ya. Ke mungkin ada 2 player atau mungkin 3 player guys ya. Kita bagi-bagi aja ya biar di sini tuh kebagian guys ya. Oke, di sini Hachi mungkin kasih berapa ya? 250 aja. 250 aja guys ya. 250 untuk 1 orang dan total tuh 1 B guys ya. Oke guys. Oke, di sini Hachi akan coba kasih yang di bawah aja nih guys. Most wanted guys ya. Most wanted ini siapa guys? Oke, ini nih. Oke, langsung aja trading. Berarti 250 ya. Oke. Ini enggak mau. Oh, mau guys ya. 250 guys. 1 2 3 1 2 3. Aduh. Jangan. Ya ampun malah. Kita dikasih Dominus Inferis. No. Tunggu. Ini di sini aku mau ngasih guys ya, malah aku tunggu. Ayo cepat. Jangan dikasih. 1 2 3 1 2 3. Oke. Dadah. Nah, oke. Nah, ini mungkin lebih berguna guys ya daripada 1 orang aja ya. 250 M. Loh. Oh. Dia kaya guys. Dia kaya guys ya. No. Dia punya gembanya guys ya. Oh my god, dia punya gembanya guys. Itu melebihi kah? Oke, berarti di sini Hachi enggak jadi dong. Dia punya lebih dari 20 billion loh guys ya. Oke, langsung aja di sini aku kasih Sarah aja. Sarah mana guys? Nah, ini Sarah guys ya. Oke. Langsung aja. 250 1 2 3 1 2 3. Oke, nice, mantap. Oke. Nah, seperti ini. Ayo Sarah. Nah, ini baru bisa guys ya Sarah guys ya. Oke, ini berarti 250M yang pertama guys ya. Nah. Ye, ini dia nih guys ya. Gem please. Itu tadi dia punya banyak gem loh guys. Itu masukin ke bank enggak jadi. Hachi enggak jadi guys ya karena dia sultan ya. Hachi ingin kepengin ngasih ke orang-orang yang benar-benar enggak punya guys ya. Mungkin di sini Hachi akan coba kasih Yana aja nih. Yana. Oh, ada LC dong. Aku kasih si Yana, mana Yana. Oke, ini guys Yana guys. Oke, 250 1 2 3 1 2 3. Oke. Nah, seperti ini. Ini berarti 2 orang guys ya. 2 orang nih. Sekarang udah 2 orang. Ayo Yana, terima. Come on. Nice, mantap. 250M. Yeay, thank you. Please 250M. Oh, ini LC siapa guys? Kok dia tahu guys ya? Kok dia tahu aku ngasih 250M? mungkin di sini Hachi akan coba kasih ke siapa nih guys? Ada MCC atau mungkin di sini Hachi akan coba ke Trading Plaza guys. Atau mungkin di sini Hachi akan coba masuk ke server lain ya. Nah, oke guys, sekarang di sini Hachi sudah masuk ke server lain ya. Di sini siapa nih? Do you know why I setting timer? Wow, kenapa guys ya? Kenapa dia setting timer guys? Why? Because I make face reveal on YouTube. Oh my god, ternyata dia mau face reveal guys ya, si Roof ini ya. Waduh. Katanya dia tuh pasang timer guys ya, pasang waktu itu dia tuh mau face reveal guys ya. Aduh, di sini Hachi kapan face reveal-nya guys ya? Oke, di sini Hachi langsung aja kasih ke siapa nih? Mungkin Paradox guys ya. Paradox underscore NPC nih guys. Oke, NPC guys ya, langsung aja trading. Berarti kurang kurang 4 orang lagi ya. Kurang 2 orang lagi guys ya. Tadi kan baru 2 orang. Di sini Hachi kasih 250 masing-masing guys ya. Kok dia nggak mau guys? Football guys ya. Oke, langsung aja trading. Apakah kok di sini pada pending? Ah, ini dia mau guys. 250 1 2 3 1 2 3.
Nah, ini dia mau Keja. Oke, langsung aja ready. Oke. Berarti di sini sudah 3 orang, berarti kurang 1 orang lagi nih, guys ya. 1 billion total nih ya. Nah, kayak gini kan berarti lebih berguna, guys ya, daripada 1 orang 1 billion ya. Oke, satu lagi, guys. Satu lagi mana, guys? Satu lagi. Wah, ada Jennifer nih, guys. Ada Jennifer nih. Oke, Hachi akan coba tradisi Jennifer nih, guys. Kira-kira, waduh, dia nggak mau, guys ya. Ya ampun. Oke. Di sini Hachi langsung aja kasih si chicken. Mana, guys? Si chicken, si ayam nih, guys. Ya ampun, chickennya, chickennya disable dong. Mungkin di sini Hachi akan coba kasih si Lamar. Lamar, guys ya. Lamar don beli-beli. Oke. Lamar mana, guys? Lamar. Oh, nih, guys ya. Oke, langsung aja trading. Oke, come on. Nah, ini mau, guys ya. 250, 123, 123. Oke. Nah, seperti ini langsung aja yes dan loh. Kok dia mau ngasih, guys ya? Oke, nah di sini si Lamar udah nih, guys ya, enggak ada diamond ya. Langsung aja kita kasih 250 dan yey, tantangannya berarti di sini sudah berhasil, guys ya. Oke, 250 kali 4, guys ya. Jadi 1 pilihan. Yey. Waduh, tantangan-tantangan dari kantu sangat menantang sekali, guys ya. Oke, di sini Hachi akan coba langsung lanjutkan lagi ya. Di sini kira-kira, guys, untuk tantangan yang terakhir di sini Hachi dapetin apa, guys? Semoga di sini Hachi nggak dapetin yang susah-susah, guys ya. Oke, langsung aja spin dan apa nih, guys? Kira-kira dapat apa, guys? Dapat. Oke. Naik ke atas papan leaderboard, guys ya. Oh my god, apakah di sini Hachi bisa ya? Di sini Hachi akan coba ke ini, guys ya, ke Trading Plaza ya. Let's go, guys. Di sini Hachi akan coba ke Trading Plaza dulu nih, guys ya. Nah, oke, guys. Sekarang di sini Hachi sudah masuk di Trading Plaza, guys ya. Di sini cara naiknya di mana, guys? Waduh, cara naiknya gimana? Lewat mana, guys ya? Apakah di sini Hachi bisa? Oke, wait. Di sini apakah bisa sih, guys? Caranya di mana, guys ya? Kalau di sini Hachi nggak bisa, mungkin di sini Hachi skip aja ya. Tapi tunggu, guys. Di sini Hachi akan coba berusaha. Mungkin di sini kita ke sini kah? Oke. Okay. Ya ampun, nggak bisa dong. Oh, mungkin lewat sini, guys ya. Lewat sini ya. Oke, okay, wait. Ke sini. Oke. Okay. Ya ampun, nggak bisa dong. Oke. Okay. Ya, nggak bisa. Ke sini kah? Ini buat petak umpet kali, guys ya. Tunggu. Ke sini. Kalau dulu tuh enak, guys. Kalau dulu tuh enak di situ, atau mungkin lewat sini, atau mungkin lewat sini, guys. Ya. Oke, ke sini dan ke sini. Ya. Oke, berhasil. Tapi di sini pun nggak bisa loh, guys. Aduh, di sini Hachi akan coba mungkin lewat sini. Oh, lewat sini, guys ya. Tunggu. Siapa tuh di sini bisa, guys ya? Seperti ini ya. Lompat. Aduh, nggak bisa. Lompat. Oke, mantap. Oke, nice. Kita ke sini dan mungkin kita ke sini, guys ya. Aduh, kok nggak bisa, guys? Oh, bentar. Kayaknya bisa loh, guys. Bentar, hop. Oke, oh bisa. Oke, langsung aja kita ke sini. Caranya gimana, guys? Lompat. Oh, bisa. Yeah. Bisa, guys. Bisa. Di sini Hachi akan... Ya, di sini kita nggak bisa ke sini dong. Tunggu. Ini berarti kita harus putar, guys ya. Kita harus putar kah? Nggak bisa loh. Di sini nggak bisa, guys. Ya, berarti di sini nggak bisa dong. Nggak bisa ke sana, guys ya. Itu caranya ke sana gimana dong? Lewat mana sih, guys ya? Atau lewat sini? Oh, tunggu. Mungkin di sini Hachi akan coba pakai ini, guys. Hoverboard yang original ya. Oke, semoga di sini bisa, guys. Oke, lompat sini bisa. Oh, bisa, guys. Bisa. Oh, bisa. Tunggu, ke sini. Aduh. Ya ampun, nyangkut aku, guys. Tolong. Tolong, aku nyangkut, guys. Malah nyangkut, guys. Oh my god. Tunggu. Seperti di sini agak susah, guys, kalau naik ke sana ya. Di sini tadi Hachi juga udah berusaha nih, guys. Ternyata nggak bisa, guys. Coba kalian komen di bawah, guys. Kira-kira cara naiknya tuh gimana, guys ya? Di sini Hachi akan coba spin lagi untuk tantangannya, guys ya. Waduh, ini tantangan yang sangat ekstrim, guys ya. Oke, langsung aja spin lagi, guys. Semoga di sini nggak dapetin yang challenge yang terkutuk lagi, ya. Waduh, oke, langsung aja. Oh, Fuse pad, guys ya. Oke, di sini Hachi akan coba fuse pad nih, guys. Kalau fuse pad itu nggak terkutuk, guys ya. Oke, di sini Hachi akan coba ke sini. Ini bikin rainbow, bikin fuse di mana, guys? Oh, ini nih. Oke, di sini Hachi akan coba fuse mana, guys ya? Di sini Hachi cuma dapetin ini aja. Oh, coba kita cyber bunny, guys ya. Cyber bunny kalau 3 tuh dapetin apa, guys? Dan Oh, kalau 3 dark matter cyber bunny itu dapetin reverse cat yang golden, guys ya. Oke. Di sini aja coba lagi mungkin yang rainbow. Kalau 3 rainbow dapetin apa, guys? Oh.
Kalau Rebo tuh dapetin Cat Magician, guys ya. Widih, mantap guys ya. Oke guys ya, dan akhirnya di sini Hachi sudah melakukan 3 tantangan terkutuk dari kalian guys ya. Untuk yang satu tadi tuh kayaknya agak susah guys ya. Kalau dulu tuh sebelum upgrade tuh gampang guys, kita bisa naik ke leaderboard itu di atas guys ya. Tapi sekarang susah loh guys. Atau coba kalian komen di bawah guys, gimana cara naik ke leaderboard di atas guys ya, biar di sini Hachi cobain lagi ya. Oke guys ya, jadi mungkin video cukup sampai di sini, dan terima kasih, semoga kalian terhibur guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys ya. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video guys. Bye-bye.